Hai, Assalamualaikum. So, hari ini kita nak review satu lagi serum. Serum yang memang famous gila, murah, berpatutan, famous kat seluruh negara, bukan kat Malaysia je. Itu The Ordinary Niacinamide. 10%. Okay. Banyak sangat orang cerita pakai ni. Even my friends also pakai Ordinary Niacinamide. Tapi sebenarnya dia kata muka diorang jadi lebih naik jerawat. So, pakai je naik jerawat. Pakai je naik jerawat. Okay. Ada sebab-sebab tertentu kenapa terjadinya begitu ya. Okay. Tapi untuk ini kita akan bahaskan lebih lanjut. Okay. So kalau korang nak tahu apa my thoughts about this product, teruskan menonton. Okay, so dalam ni dia ada niacinamide, 10% niacinamide dan 1% zinc. Okay, so kalau korang tak tahu lagi niacinamide, fungsi dia, okay, I akan simplifikan. Fungsi dia pertama, mengawal minyak. Bila dia dapat mengawal minyak dalam muka, dia akan kecilkan penampakan pori-pori dekat muka kita. Okay, kedua, bersifat brightening. Untuk 10% memang dia akan kasih sifat brightening dan juga dia akan pudarkanlah parut-parut jerawat yang ada color hitam lah, warna merah ke hitam, PIH tu memang dia boleh kurangkan. Cara dia pudarkan parut jerawat yang hitam ialah dengan dia akan inhibit melanin production. Okay? Melanin lah yang akan menyebabkan kulit kita jadi lebih gelap. Okay? Melanin ada bagus ni. Memang bagus untuk protectkan kulit kita untuk skin cancer. Tapi bila ada keradangan dan sebagainya, melanin tu akan cepat-cepat datang untuk cover, untuk tampal dekat bahagian yang ada keradangan, ada acne tu. Dia akan cepat-cepat tampal kat situ. So akan menyebabkan ada parut yang jadi hitam. Okay? Dan juga yang ketiga, dia akan meningkatkan atau bantu create skin barrier yang lebih baik. Okay? Dalam 5-10% dah bantu untuk brightening. 4% selalunya untuk kawal minyak kat muka kita. 3-4% dah bantu untuk kawal minyak kat muka dan kawal penampakan pori-pori. Dan juga untuk 1-2% bagus untuk skin barrier. Okay. So texture dia macam ni, dia agak pekat sikit ya. Dia tak ada pekat sangat. Okay. Dia macam, okay, korang nampak. Nampak tak? Dia macam, dia tak ada, bukan texture, bukan macam air lah. Okay. Korang sapukan, I don't see, it is somehow macam rasa lightweight jugalah, okay. Cumanya dia tak, dia bukanlah lightweight. Macam if I need to rate dia punya texture from 1 to 10 in terms of dia punya berat dia tu, dia punya kelikatan dia tu, I would say macam skimmer O4 tu 1, yang ampule tu 1, yang ini dia punya kelikatan dia 4-5 macam tu. Okay, dia a bit likat tapi senang je absorb, tak ada masalah, senang sangat absorb kat muka dan juga ya, yeah, okay je, tak ada masalah sangat. Okay, so niacinamide ni sangat bagus untuk kulit yang berjerawat ataupun kulit yang berminyak. Okay, sebab dia sangat-sangat bantu untuk kawalkan minyak kat muka kita ni, elakkan pengumpulan, accumulation of the sebum kat muka kita. Okay, dan juga lupa ada 1% zinc kan. Okay, 1% zinc ni sangat bagus. Zinc sangat bagus untuk kawalkan minyak kat muka kita. Okay, banyak dah produk guna zinc. Okay, ada produk yang simple pun dia gunakan zinc, zinc PCA lah, apalah. Okay, sangat bagus untuk kawalkan minyak kat muka kita. Okay, so benda ni memang for me formulated untuk kulit yang berminyak. Okay, sebab apa? Sebab kandungan zinc dan juga kandungan 10% niacinamide ni sangat-sangat bagus untuk kulit yang berminyak, nak kawalkan minyak kat muka kita. Okay, so in terms of efek kat muka, okay, for brighter ni, I dah pakai ni dalam ni botol kedua, dah pakai banyak ni. And I dah pakai satu botol untuk sebulan lebih, sebulan ke dua bulan jugalah I pakai untuk satu botol. So ini botol kedua lah. So efek brightening ni I nampak sikit, efek pencerahannya tak berapa ketara, tak nampak sangat lah. Okay, nampak sikit sangat. Okay, daripada efek lah kedua ni ialah efek minyak, pengawal minyak. Itu ialah efek yang paling besar aku nampak bila pakai niacinamide ni. Kulit korang akan jadi lebih, orang kata kurang berminyak lah, kurang berminyak, dan juga penampakan pori-pori akan makin berkurangan sedikit sebanyak. Tapi memang minyak tu, you are the best.
Okay, memang sangat bagus untuk mengawal minyak kat muka. Sangat-sangat bagus. Okay. Tapi, okay, persoalan dia, kenapa ada orang breakout pakai 10% niacinamide? Okay, sebabnya 10% ni ialah amount yang agak tinggi lah. Mostly pakai elok je. Tapi ada setengah kulit pakai 10% memang breakout. Sebab apa? Niacinamide ni dia agak kuat lah untuk 10%. Mungkin korang boleh try yang 5%. Macam dalam Yuja niacin tu ada 5% niacinamide. Dan juga ada Yuja extract. Ada vitamin C juga kat situ. Dan juga korang boleh pakai daripada produk ni lah. Produk daripada Always Be Pure. Okay, ini pun I tengah try juga sekarang ni. I nak tahu efek dia. I dah ada dah. Okay, Always Be Pure Marine Therapy Serum. Okay, ini ada 4.9 niacinamide dan juga ada beberapa ekstrak bahan-bahan lautan. I don't know. Okay, so yeah, boleh beli kat Waku Beauty. Selalunya harga dia RM30 lebih saja kalau kat Waku Beauty. Kat tempat lain selalunya RM40, RM50. Okay, ada 30ml, ada 60ml. So berhati-hati bila beli dekat sebab Ordinary ni memang antara produk yang banyak sangat fake. Banyak sangat. Okay, so korang kena hati-hati sikit bila beli ya. Okay, so korang, yang paling pastinya kita boleh beli kat Waku Beauty. Okay, Waku Beauty harga sangat murah, RM30 lebih je lah aku beli. Kalau ada promotion RM35 je, RM35. Okay, untuk 30ml sangat-sangat bagus, sangat-sangat berbaloi. In a nutshell, it is really good to orang yang ada kulit yang berminyak. Okay, berminyak dan juga boleh bantu sikit sebanyak. Cuma untuk pemakaian niacinamide ni, efeknya tak kuat, efek pencerahan tak cepat. Okay, so korang kena konsisten lah bila pakai niacinamide ni. Okay, itu key dia untuk pakai niacinamide. Korang kena konsisten, memang setiap hari pakai, pagi malam, pagi malam, pagi malam. Okay, so itu sahaja untuk video hari ni. Jangan lupa like dan subscribe kalau suka, dan juga nantikan video akan datang. Assalamualaikum.